Oke, hari ini saya akan berbagi tip ya buat teman-teman kalau masang atau mengganti ini ya, jack atau otomatis ganda atau gotrinya ya sama rumahnya ini. Kadang kalau beli baru tidak awet. Itu karena apa? Biasanya yang pertama karena tidak ori. Nah, kalau dudukannya ini tidak ori, saya sering menemukan antara plastik sama besinya ini rata sejajar, jadi itu tidak boleh. Itu yang menyebabkan plastik ini cepat pecah atau cangkangnya atau rumahnya ini cepat pecah, karena plastik ini langsung ketekan oleh kampas ganda seperti ini saat dipasang di motor ya. Gesekan, jadi gesekan dengan dudukan kampas ganda ini saat dikencangkan, sehingga menyebabkan yang ini yang kalah cepat aus atau pecah. Karena di sini harus beda seper sekian mili ya, 0, berapa mili. Karena ini harus geraknya itu bebas nanti saat dipasang kampas gandanya seperti ini, harus bebas bisa muter. Nah, saran saya kalau beli yang mitasi ya, kalau pengen awet, saat dipasang seperti ini perhatikan di bagian bibirnya ini. Jadi harus kita pastikan antara bibir besinya ini yang di bagian dalam ini sama bibir plastiknya ini lebih tinggi besinya. Kalau ini sejajar, maka ini harus diamplas di bagian pinggirnya ini. Plastiknya ini dilepas, ditaruh di lantai, diamplas ya. Sampai mendapatkan ukuran lebih rendah daripada besi yang di bagian dalam ini atau bos ini. Jadi nanti kalau plastiknya ini lebih rendah, otomatis nanti akan bebas geraknya kampas ganda ini. Sehingga saat dikencangkan juga tidak akan menekan plastiknya ini. Jadi nanti akan lebih awet. Seperti itu ya teman-teman.